Halo semua, kembali lagi dengan saya di Andreas Gaming. Semua kali kita main game Menganya Unlimited Runga ya. Nama gamenya memang agak aneh, mungkin terdengar untuk kita orang Indonesia, teman-teman. Jadi ukuran game ini lumayan besar, sekitar 200 MB-an. Nah, gue gak tahu sini game apa, tapi gue lihat di Playstore itu grafiknya bagus banget gitu. Nih, makanya kita mau kita cobain gitu. Ini kedip-kedip ini apa ya? Strobo atau gimana? Ini gak bisa diputer-puter. Karir, setting. Oh, grafiknya very low, pantesan agak jelek ya. Oke, ultra coba kita tes. Grafik ultra cuy. Coba kita pilih high, rata kanan semua, high. First processing, oke, high semua, shadow quality. Keren banget cuy kalau grafiknya dibuat jadi bagus. Aduh, ini udah mulai nge-lag sih, gila. Oh my god, grafiknya cuy. Oke, back. Oh, ini siap-siap meledak aja HP cuy, oke? Berat banget ya, tapi kayaknya, tapi bagus loh grafiknya. Coba deh kita tes, mau ngeliat grafiknya aja sih. Kalau nanti beneran sesuai, ya udah gitu ya kan. Kita pilih new karir, kita bakal turunin lagi grafiknya nanti, oke? Yes, soalnya kita baru mulai ya kan nih. Loh, tadi mobil kita udah dimodif gitu, jadi new, jadi ngulang gitu. Loh, padahal baru download loh. Ayo, nggak ngerti lah, kita pilih free roam aja teman-teman. Day atau night, kita pilih day. Oke, seberat apa game ini gitu, Nganya Unlimited Rungai. Kalau kalian mau gamenya, cek di deskripsi video ya teman-teman. Grafiknya soalnya, gila sih ini. Terus ini mobilnya itu kayak mobil-mobil bus-bus modifan gitu loh. Tapi modifan ala-ala India mungkin atau ala mana, itu ada bacaan Nganya Freeze. Nganya itu nama bus, Freeze, ini dia model yang Freeze atau dingin, jadi warnanya biru teman-teman, dia yang beku gitu. Nah teman-teman yang belum subscribe channel, langsung subscribe aja karena subscribe gratis tanpa biaya sama sekali. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar tidak tinggal info update terbaru mengenai game-game apapun teman-teman. Dan ini loadingnya berat banget sih, kayaknya nggak muter. Oke, udah selesai. Grafiknya men, gila grafiknya, ultra banget nih cuy, gila sih. Aduh, ini kita maksa banget sih. Coba deh kita setting dulu. Kita kembaliin aja grafiknya ke yang paling very low, terus low-low semua teman-teman. Rata kiri dah pokoknya. Soalnya kelihatan banget itu beratnya, maksa teman-teman. Kita pilih low, sky quality. Oh, jadi awannya juga bisa diatur low semua. Kita off-in. Ini kita off-in juga teman-teman. Oke, coba kita lihat grafiknya, resume, apakah masih enak? Oh, lumayan lah. Lumayan sih, jadi kayak game-game yang sekarang-sekarang, bagus sih. Nah, enaknya ini, gamenya ini jadi dia bagus karena warnanya, teman-teman. Warnanya itu mantep ya kan, udah nggak kuning-kuning. Ini kayak buset loh. Di situ ada 15 km, jumlah penumpang, uang 21 liter, dan bisa dinaik turunin nih. Anjas, ini... iya loh asli. Tombol direct-nya terus posisi-posisi UI-nya itu mirip. Mirip sih dikit-dikit gitu. Tapi nggak terlalu mirip sih ya. Nggak tahu deh. Ih, keren loh tuh. Ada orangnya yang bawa itu ibu-ibu dong. Ibu-ibu jadi supir bus. Oh, ini bus-bus di India kali ya. Map-nya ada teman-teman. Coba kita gas, nggak bisa teman-teman, kita mundurin dulu ini gimana nih. Oke, mundur. Oke, kita majuin lagi teman-teman. Jadi dari segi grafik sih bagus ya, dan kameranya juga nggak neko-neko banget. Memang ini agak berat teman-teman karena ukurannya sendiri 200 MB-an dong. Tuh, tadi di depannya ada batan Nganya dan di belakangnya Unlimited gitu ya, plat nomornya Unlimited dong. Pom bensinnya itu merah ya, kayak di Indonesia-Indonesia juga sih. Asli ini game buatan mana ya, Nganya ini. Grafik sih bagus teman-teman, tinggal butuh pengembangan dikit lagi aja nih. Asli bagus banget grafiknya deng. Kalau dipasang high
kalau buset seberat ini kita nggak bakal bisa record buset teman-teman. Ini yang nonton pasti bakal emosi nih, bang lu kok nggak upgrade gitu ya kan. Waduh, gua juga bingung cuy gimana caranya ya kan biar kita bisa cepet upgrade. Makanya kalian support terus teman-teman, soalnya kita baru beli HP gitu cuy. Jadi gua baru beli HP iPhone, jadinya nggak, ternyata iPhone dan nggak support record buset gitu. Aduh, gua kira kan iPhone itu main game awalnya enak ya kan, ternyata kita salah beli. Dan ya nggak tahu dah, semoga aja nantinya buset udah bisa di iOS biar kita bisa maininnya teman-teman. Jadi buat kalian yang bilang, bang lu bilang beli iPhone tapi kok tetap nggak bisa ya kan, nah jadi memang karena kayak gitulah alasannya teman-teman. Wih, pom bensinnya ada dua ya, ini pom bensin yang biru tadi, yang ini yang kuning, ini mungkin yang premiumnya nih, kayak Shell gitu. Yang tadi itu kayak Pertamina gitu ya kan sih. Coba deh kita tes. Wah, ada jalan rusaknya juga itu. Eh iya loh, trafiknya juga udah smart tuh, udah berhenti dianya. Kita mau putar balik dulu teman-teman, mau lewat jalan-jalan rusak ini. Nih penasaran nih sama jalannya. Waduh. Jadi ini game-game minibus gitu ya teman-teman, tapi dengan grafik yang ultra gitu. Dan nuansanya juga nuansa-nuansa India mungkin ini. Kurang tahu cuy, belum pernah ke India. Oke, kita jalanin aja dulu nih. Aduh. Hancur dong trafiknya semua kita buat. Oh alah, ternyata enggak bisa kesini. Ditutup, men. Ini jalannya padahal jalan tanah cuy, gue penasaran sama jalan tanahnya gitu. Oke, kita belok. Nah, oke kita pelan-pelan sini teman-teman. Oke, sini masuk. Oke, masuk lagi. Kita nggak bisa juga ngisi di sini ya, bingung loh ngisinya ini, dia pakai apa ya bahan bakarnya gitu, sempit banget yang di sini ya kan. Hai, oke lah teman-teman, jadi mungkin sampai sini aja. Jangan lupa like dan share teman-teman kalian cuy, jangan pernah bosan nonton video-video dari saya cuy. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa.